kita nak cari sampai second differentiation in term of x and y dan juga dy dx. Okey, untuk soalan ini melibatkan cos, so kita differentiate kali pertama. Okey, differentiate cos kita akan dapat negative sin. Okey, yang dalam tu ulang sahaja. Okey, pi over 4. Kemudian kita perlu differentiate pula yang di bahagian dalam ni. Okey, so bila kita differentiate dengan dalam, kita perlu darabkan sahaja, iaitu differentiate ex, kita akan dapat ex. Okey. Manakala differentiate pi over 4, pi over 4 tu constant ni, pemalar ni. Jadi dapat kosong. Okey, so selesai untuk full differentiation, kita akan dapat negatif e kuasa x sin e kuasa x tambah pi over 4. Okey, itu adalah dy dx. Okey, untuk second differentiation, you kena differentiate ini lagi sekali. Okey, bermaksud you anggaplah e negatif ex ni sebagai u, okey, sin ini sebagai b. So you akan gunakan product rule. Okey, so kalau you let u sebagai negatif e kuasa x, okey, bila you differentiate kan u prime, you akan dapat negatif e kuasa x jugalah. Okey, untuk b you akan dapat sin e kuasa x tambah pi over 4. So v prime differentiate sin, you akan dapat cos. Okey, so ulang yang dalam. Okey, and then you differentiate yang dalam pula, you akan dapat e kuasa x. So letakkan di hadapan. Okey, e kuasa x differentiate pi over 4 0 lah, pada constant. Okey, so untuk second equation, d squared y over dx squared. Okey, formula dia adalah u v prime tambah v u prime. Okey, u nya apa? Negatif e kuasa x. Okey, v prime salin saja, e kuasa x cos e kuasa x tambah pi over 4. Okey, tambah v iaitu sin. Okey, kemudian u prime, u prime adalah negatif e kuasa x. Okey, sekarang kalau kita susun semula semua ini, okey, so kita darabkan saja yang ini, masuk darab ke dalam, dia akan dapat negatif e kuasa x darab e kuasa 2x lah. Okey, cos e kuasa x tambah pi over 4. Okey, tolak e kuasa x sin e kuasa x tambah pi over 4. Dan kalau you all perasan, yang ini ni, yang negatif ini, okey, adalah sama dengan dy dx. Betul tak? Negatif e kuasa x sama dengan sin ex tambah pi over 4. So yang ini kalau kita letak tambahkan dekat depan, so dia akan jadi tambah dengan dy dx lah. Okey, dan kalau kamu sedar juga, yang ini ni, cos ex tambah pi over 4 ini adalah sama dengan y. Kan, benda yang sama kan dengan y. So kita boleh tulis benda ni sebagai, iaitu negatif e kuasa 2x y. Okey, so kalau kita tulis balik bagi cantik, okey, so kita akan dapat ini adalah sama dengan dy dx tolak e 2xy. Okey, done. So berbalik kepada soalan, kita tengoklah mana jawapan yang sama dengan yang ini. Okey, so C, ini kuasa dx tambah y. So ini adalah jawapan bagi pada soalan ini. Okey. Okey, untuk soalan yang ini, kita nak cari sampai second differentiation in term of x and y dan juga dy dx. Okey, untuk soalan ini melibatkan cos, so kita differentiate kali pertama. Okey, differentiate cos kita akan dapat negative sin. Okey, yang dalam tu ulang sahaja. Okey, pi over 4. Kemudian kita perlu differentiate pula yang di bahagian dalam ni. Okey, so bila kita differentiate dengan dalam, kita perlu darabkan sahaja,
iaitu differentiate EX, kita akan dapat EX. Okey. Manakala differentiate pi over 4, pi over 2 constant ni, pemalar ni. Jadi dapat kosong. Okey. So, selesai untuk first differentiation, kita akan dapat negatif E kuasa X sin E kuasa X tambah pi over 4. Okey, itu adalah dy dx. Okey, untuk second differentiation, you kena differentiate ini lagi sekali. Okey, bermaksud you anggaplah E negatif EX ni sebagai U. Okey, sin ini sebagai V. So, you akan gunakan product rule. Okey, so kalau you let U sebagai negatif E kuasa X, okey, bila you differentiatekan U prime, you akan dapat negatif E kuasa X jugalah. Okey, untuk V, you akan dapat sin E kuasa X tambah pi over 4. So, V prime differentiate sin, you akan dapat cos. Okey, so ulang yang dalam. Okey, and then you differentiate yang dalam pula, you akan dapat E kuasa X. So, letakkan di hadapan. Okey, E kuasa X. Differentiate pi over 4, 0 lah, benda constant. Okey, so untuk second equation, d squared y over dx squared. Okey, formula dia adalah u v prime tambah v u prime. Okey, u nya apa? Negatif e kuasa x. Okey, v prime salin saja, e kuasa x cos e kuasa x tambah pi over 4. Okey, tambah v iaitu sin. Okey, kemudian U prime. U prime adalah negatif E kuasa X. Okey, sekarang kalau kita susun semula semua ini. Okey, so kita darabkan saja yang ini. Darab ke dalam, dia akan dapat negatif E kuasa E kuasa X. Darab E kuasa X, E kuasa 2X lah. Okey, cos E kuasa X tambah pi over 4. Okey, tolak E kuasa X sin E kuasa X tambah pi over 4. Dan kalau you all perasan, yang ini ni, yang negatif ini, okay, adalah sama dengan dy dx. Betul tak? Eh? Negatif E kuasa X sama dengan sin E X tambah pi over 4. So yang ini kalau kita letak tambahkan dekat depan, so dia akan jadi tambah dengan dy dx. Ha? Okay, dan kalau kamu sedar juga, yang ini ni, cos EX tambah pi over 4 ini adalah sama dengan Y. Kan? Benda yang sama kan dengan Y. So, kita boleh tulis benda ni sebagai iaitu negatif E kuasa 2X Y. Okay. So, kalau kita tulis balik bagi cantik. Okay. So, kita akan dapat ini adalah sama dengan dy dx tolak E 2xy. Okay, done. So, berbalik kepada soalan, kita tengoklah mana jawapan yang sama dengan yang ini. Okay, so C, eh? E kuasa dx tambah y. So, ini adalah jawapan daripada soalan ini.